Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih suka nanyain gimana cara live musik pakai Soundcard P8, gua bakal bongkar rahasianya dan bakal ngasih tahu ke kalian semuanya. Ini gua kebetulan lagi outdoor gitu, biar nggak ada orang yang denger, biar enak juga, enjoy juga gitu. Jadi kita bakal ngambil langsung peralatannya, teman-teman langsung aja ya. Ayo, peralatan yang gua punya yang pertama pastinya gitar. Ini gitar Cowboy seri GWC 235NA yang udah gua pasang PM juga. Kebetulan ini pinjem punyanya kameramen gua, makasih banget. Yang kedua gua punya mic Soundcraze Beta 58. Kemudian ini nih alat pamungkas kita, jangan lupa si Soundcard P8 yang jadul banget gua masih punya. Baik, kemudian apalagi ya? Oh ini kabelnya, kabel penghubung. Teman-teman, ada dua gua punya. Kemudian ada headset buat monitor ke telinga. Kemudian ini konverternya gua bikin sendiri gitu kebetulan. Ini diajarin sama Dallas Project, itu baik banget orangnya. Kemudian ini mic buat mic, jack mic-nya. Dan yang terakhir ada jack gitarnya nih. Oke, gini cara nyusunnya teman-teman, boleh di-shoot Kang Adi. Nah, jadi soundcard pertama kita nyalain dulu dengan cara ditekan lah, udah pada paham ya. Ini udah nyala, nggak kelihatan kalau di kamera, ini udah nyala. Setelah itu, kabel ini jangan lupa masukin ke nomor 3. Ini adalah accompany instrument. Kebetulan tulisannya udah gue hapus dan dicat ulang nih soundcardnya, jadi nggak jelas. Oke, setelah ini masuk ke converternya, converter gitar. Langsung. Oke, dan pastiin baterai gitar, baterai soundcard itu harus udah penuh ya. Baru setelah itu jack gitarnya baru dipasangin ke konverternya. Lubang 1 atau 2 bebas lah. Oke. Lubang 1, lubang 2. Baru masukin ke gitarnya. Oke. Setelah itu ini kabel yang satunya lagi, ini buat ke handphone. Nah, ini audio gua masih gua pakai dari kamera gua, enggak dari handphone. Nah, masukin ke live 1 nih, masukin ke live 1 yang paling kanan. Masukin. Setelah itu siapin handphone lu pada, nggak harus handphone bagus. Ini kebetulan gua dipinjemin juga sama temen gua, makasih banget. Kita cari colokan headsetnya. Kita buka dulu ya headcase-nya. Masukin, sing masuk ya, harus sing masuk gitu. Harus enakin. Ini baru mikrofonnya. Nih mikrofon. Oke. Ini kebetulan pakai colokan kondensor yang gua udah ganti ini karena yang aslinya nggak kayak gini. Masukin ke yang ini nih teman-teman. Oke. Kemudian baru masukin ke mikrofonnya. Ini jangan sampai pabelit ya. Nah gitu. Dan jangan lupa kita pakaiin dulu headset buat monitor. Soalnya kan biar kelihatan masuk atau enggaknya si suara kita. Colokin ke lubang headset. Alat-alat udah banget. Sekarang gue masih pakai audio dari kamera gue. Dan sekarang gue pengen ngedengerin kalian, ngasih denger kalian dengan audio yang hasil dari Soundcard P8. Nih sekarang gue bakal nyoba mikrofonnya dulu nih. Cek 1, 2. Ini adalah audio langsung dari Soundcard P8. Gue bakal kencengin dulu volumenya. Cek. Ini udah full. Kemudian echo-nya gue tambah. Cek 1, 2. Nah, suaranya udah kayak gini. Dan sekarang kita cek gitar. Gitar suaranya masuk ya. Masuk banget nih teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan udah segitu aja sih. Jadi kalau kalian mau ngaper lagu, ini boleh segitu. Sekarang gue pengen nyanyi aja satu buah lagu gitu ya buat teman-teman. Tapi gue perlu bantuan orang. Dat, kameramen tolong dong pegangin mikrofon gue. Karena ini dadakan, jadi ya gak adanya aja lah ya. Soalnya banyak banget yang minta gitu. Lagu apa ya? Ini lagu Enda kan? Jadi kita bakal nyoba lagu yang lagi naik aja, yang lagi hype gitu ya. Untuk sekarang ada lagu Enda. Gak bisa ku lupa saat-saat indah.
Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan. Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku. Bukan inginku untuk menyakiti perasaanmu. Mungkin udah itu aja. Ehonya sering kok. Oke, mungkin jadi itu aja video gua kali ini, ngasih tahu gimana cara buat nyeting sound cut P8 kalau lu pada mau live akustik gitu ya, atau live musik. Dan makasih buat Kang Adot kameramen. Mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.